telah berjaya menyelesaikan soal berkaitan dengan proses penamaan calon pada pagi ini. Kita panjatkan rasa syukur kita yang teramat sangat kepada Allah. Amin. Sekarang ini kerja kita untuk pulang ke kawasan kita masing-masing, untuk kita memastikan agar risalah kita, penerangan kita, komunikasi kita sampai kepada setiap pengundi kita, untuk kita menangkan calon-calon kita dalam pilihan raya negeri pada 12 hari bulan Ogos ini nanti. Saya dapat makluman tadi bahawa calon kita di Don Dusun Tua juga nombor satu. Calon kita di Don Semenyih pun nombor satu. Ya, ya, yang bercakap ini dulu pun calon nombor satu. Ini insyaAllah sudah memberi satu petanda yang besar kepada kita bahawa insyaAllah kerajaan perpaduan akan kekal di negeri Selangor ini. Sekitar penamaan calon di negeri Selangor pada pilihan raya kecil di enam negeri seluruh negara.